Selamat pagi anak-anak, salam olahraga, salam sportivitas. Oke, untuk materi pelajaran PEJAS hari ini ya saya, untuk kelas 5 sama kelas 6 itu tentang kebersihan lingkungan. Itu kebersihan lingkungan baik di sekolah kita maupun di rumah ya anak-anak ya. Oke, untuk kebersihan lingkungan ini apalagi di masa pandemi COVID-19 ini perlu banget, itu namanya kebersihan ya saya. Nanti untuk kebersihan lingkungan ini di sekolah tentunya anak-anak ya, itu anak-anak bisa membantu orang tuanya ya, itu seperti menyapu ruangan dalam rumah atau baik di luar sekolah ya, ataupun untuk anak-anak bangun pagi bisa merapikan tempat tidurnya ataupun membersihkan tempat tidurnya. Oke, sister ya. Untuk materi pelajaran PENJAS tentang kebersihan lingkungan ini nanti Sir Fauzi sama Sir Doni menjelaskan lebih detailnya. Oke anak-anak. Oh ya, saya ingatin di rumah nanti ini materi untuk ujian UTS ya, saya. Ujian semester 2. Oke, nanti anak-anak cukup foto kegiatan kebersihannya tentang apa, tentang ya dia tentang nyapu apa sih, mencuci piring boleh, merapikan tempat tidur sendiri ya, cukup dua fotonya saja. Jadi dua fotonya ini berbeda, satu bisa apa nyapu lah bisa, nyapu. Satu lagi boleh merapikan tempat tidur juga. Oh itu ya sir ya. Jadi yang kita pilih hanya dua. Hanya dua aja, kirim ke ya anak-anak. Oke, dan seingatin lagi untuk yang di rumah jangan banyak terlalu keluar rumah, kalaupun keluar ya pakai masker, jaga kesehatannya juga ya. Oh ya, di rumah tetap olahraga loh ya sore, pagi ataupun sore. Oke, sebelum ini kickboxing tiap hari, sebelum uji badminton. Oke anak-anak, materi pelajaran kebersihan tentang lingkungan detailnya ini saya akan menjelaskan sama seluruh video. Cek video berikut. Oke, demikian video pembelajaran PENJAS kelas 5 dan 6 tentang kebersihan lingkungan. Tentang kebersihan lingkungan ini sampai di sini anak-anak ya. Jadi untuk anak-anak di rumah ingat, kebersihan itu paling penting ya. Untuk kita materi ini sampai di sini saja. Jadi Serboji dan Serboji hanya mengingatkan tetap semangat, tetap berolahraga dan minum vitamin. Dan minum vitamin dan konsumsi air putih yang banyak. Selanjutnya, video selanjutnya nanti.